Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Pi Imaging. Teman-teman, hari ini saya akan mencoba mendatangi sebuah perkampungan yang sangat indah, perkampungan Dayak yang lokasinya itu tidak jauh dari kota Pontianak. Jadi, dari kota Pontianak ini saya akan melakukan perjalanan, menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 2 jam. Ikuti terus perjalanan saya seperti apa indahnya perkampungan Dayak yang ada di Kalimantan Barat ini. Jadi teman-teman, ini adalah jalan utama Pontianak menuju ke perbatasan Indonesia Malaysia Entikong. Ini bisa juga disebut jalan Trans Kalimantan. Jadi dari sini nanti kita bisa ketemu simpang yang ke kanan itu bisa nyampe ke Kalimantan Tengah. Ini sebelah kita ini jalan Trans Kalimantan. Saya berada di depan ini apa namanya nih? Rumah makan Bipang Ambawang. Di sepanjang jalan banyak sekali orang yang membuka makanan sejenis bipang atau babi panggang. Oke, teman-teman, kita udah masuk simpang Kedoko ini dari kota Pontianak. Kita melewati jalur Trans Kalimantan, kemudian sekitar 1,5 jam kita baru nyampe di persimpangan. Namanya simpang Kedoko. Oke, teman-teman, kita udah sampai di perkampungan Dayak ini. Jadi jalan masuk itu nggak terlalu jauh, mungkin butuh waktu sekitar 30 menit sampai akhirnya di perkampungan Dayak yang ada di sini. Oke, jalannya kayak gini, keren, kampungnya adem di sini. Di sini warga apa? Dayak ya kalau ya, sini Dayak. Ya. Oh, Dayak. Selatan itu Melayu semua. Oh, kalau Selatan Melayu semua. Iya. Kalau yang ini Dayak apa? Sini. Dayak Ope. Oh, Dayak OP. Oh. Sejenis Baahe bukan? Bukan OP, memang OP. Tapi kalau Baahe itu hampir ya. Tapi semua bahasa mereka mereka baik Ahe maupun OP itu udah gaul. Saling mengerti bahasa. Saling tahu. Saling tahu. Kalau bahasa Ahe kan pakai Ahe ya, apa itu pakai Ahe gitu. Kalau ini kalau kami ini sini OP. Tapi nyatu kami ini. Oh, ini tidak ada kegiatan gawe Dayak?
Enggak ada. Di sini enggak ada. Bulan Mei kan biasanya ada ya? Iya ada, cuma kami enggak ada tahun ini. Oh, memang enggak ada. Hasil panen enggak ada. Kurang gitu ya? Iya. Kalau pendapatan rata-rata apa di sini? Hasil tani apa semacam padi atau merangkap sini nih. Apa masuk itu? Di Jawa, Mas. Jawa. Oh, Bapak Jawa malah. Sampean juga logatnya Jawa. Iya, saya Jawa. Jawa mana? Jawa. Bisa sampai sini bapaknya? Merantau. Oh, merantau. Dapat orang sini mungkin ya? Enggak juga. Samping situ dapat, udah dapat anak dulu. Dulu. Udah kurang belum lebih belum 2, lama sih. Tahun lah, 25 tahun yang lalu. 25 tahun yang lalu. Baru. 2 tahun lebih. Oh, jadi bapak orang Jawa, tapi tinggalnya di perkampungan Dayak. Kalau sini misalkan mau pergi ke pasar itu kemana bang? Ke Tayat sama Pontianak, kurang lebih imbangnya. Oh. Jauhnya ketimbang jauhnya hampir kurang lebih. Gitu ya? Ini jalannya udah lumayan bagus sekarang ya? Kalau dulu aduh parah, mau jalan kaki pun mungkin kepleset. Gitu ya? Kanan kiri lumpur. Kayu ini masih. Yang jalan bagus itu rencana mau dibuat apa? Itu jalan PT atau memang jalan akses ini? Kontornya itu PT. Bukan ya. Tapi cuma sekarang lah. Sekarang pemilikannya kampung. Oh. Yang sekarang kan udah dibangunkan oleh PT. Dulu memang jalan. Karena kan dari masyarakat tuh minta ke pemerintah untuk ditembus ke sini dulu. Oh gitu. Nah, cuma sekarang perusahaan minta lewat sini aja yang membangunnya. Oh, betul. Sebenarnya pembangunan jalan ini udah belasan tahun yang lalu. Oh gitu. Itu kalau mau diaspal tinggal ngasih apa namanya sirtu aja di atasnya ya. Ini bikin apa masnya? Mau bikin. Belum jadi ya nih. Ayam. Mas. Bisa lagi belajar. Dari orangnya sudah jadi dibuka. Sudah jadi dibuka. Belajar. Memang kerajinan itu biasanya orang Dayak pandai ya. Jenis-jenis kayak gitu. Dia kepingin. Kemarin tuh udah belajar. Bapak juga tikar. Lupa lagi. Dah. Tikar ya. Yosep Asal. Yosep. Nah. Kalau Bapak? Bapak? Saya. Nah. Marcelius. Oh iya iya iya. Mudah-mudahan sehat semua ya Pak ya. Saya mau coba jalan ke sana. Jadi saya melihat suasananya kok ijo bener di sini. Kampungnya keren gitu lah. Namanya Kampung Kedokok ya. Kecamatannya Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Oke. Makasih banyak informasinya. Di Kampung Dayak biasanya tangga ya rumahnya ya, yang dulu-dulu itu modelnya tangga gitu ya bang ya. Kalau yang sekarang udah mulai model kayak gini kan, model apa modern istilahnya kayak gitu. Kalau zaman dulu ya memang pakai tangga. Pakai tangga ya, model-model pakai tangga. Di sini tidak ada rumah panjang bang? Tidak ada. Tidak ada ya, belum. Udah lewat kali yang waktu dulu mungkin pakai rumah panjang, rumah apa radang kah apa namanya? Kayak rumah betang. Ah, rumah betang gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Oke, makasih Mas ya.
Kalau sini sebagian besar untuk warganya pendapatan atau hari-hari aktivitasnya apa? Sawit lah. Sawit. Ya. Oh, nggak ada kegiatan misalkan apa namanya petani ladang nggak atau ada. Nggak ada? Nggak ada. Biasanya kan suka itu yang petani ladang nanam padi gitu kan? Nggak ada. Oh, nggak ada sini ya? Kurang. Kurang. Sungainya ada nggak di sini? Ada sungai San. Sungai besar enggak? Sungai ngalir atau tuh, genang? Danau tuh. Oh, danau masih sana danau. Lagi. Danau Light tuh. Danau Light. Jadi ini termasuknya perkampungannya berada enggak jauh dari Bukit Light ya? Bukit Light. Kalau yang sebelah sana kan ada Kampung Subah. Kalau ini namanya Kampung Kedoko. Kampungnya indah ya, Pak ya. Hijau bagus di sini. Bapak asli sini dari dulunya ya? Saya pindahan keluarga sini. Oh, keluarga sini. Ya. Kalau hitungannya Dayak apa? Memang Dayak. Dayak apa? Dayak. Kan OP. Oh, Dayak OP. Dayak OP. Dayak OP itu rumpun apa ya? Rumpun Dayak Kanayan atau Dayak apa ya? Bukan. Dayak apa dia? Dayak apa tuh? Kita udah kurang tahu enggak tuh. Kalau Kanayan kan lain. Lain ya? Lain. Kalau ini bukan nih. Bukan. Ini ada kepala sukunya kalau sini. Suku. Oh. Ketua adatnya. Ketua adat ada ya? Ada itu. Yang di mana, Pak? Itu rumahnya. Oh. Itu ketua adatnya itu. Yang kalau bahasanya memang OP-OP gitu. OP. Ngobrolnya misalkan bisa campur sini. Ahe pun bisa. Oh, Ahe juga bisa. Bisa. Karena perbatasan Ahe dengan OP sini. Kalau orang Ahe ngomong bahasa OP bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Oke, jadi teman-teman kita udah sampai di perkampungan Dayak. Itu biasanya di sini sebutannya Dayak OP-OP ya. OP gitulah istilahnya. Mereka kalau misalkan ngomong itu hampir mirip dengan Ahe atau enggak? Beda ya? Agak beda. Agak beda. Agak cuman beda. Orang Ahe itu bisa, biasanya bisa ngomong bahasa OP. Kebalikannya orang OP bisa ngomong bahasa Ahe. Kalian perlu tahu bahwa di daerah Kalimantan itu untuk suku Dayak masing-masing kecamatan biasanya udah berubah bahasanya, Pak ya. Misalkan satu kecamatan ketemu kecamatan itu udah lain lagi bahasanya. Makanya kalau warga Dayak ngobrol sama kita misalkan pakai bahasa Indonesia itu udah pada tahu sekali. Bisa. Karena mereka orang Dayak ngomong sama warga Dayak yang lain pun pakai bahasa Indonesia biasanya. Nah, itu aja mungkin teman-teman yang bisa saya lihatkan suasana perkampungan apa namanya ini? Kedoko. Kedoko yang ada di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kalau misalkan melakukan perjalanan dari Pontianak, kita nanti ada simpang ke kanan, itu ada namanya Simpang Kedoko, tanya aja di situ, baru nanti kita masuk. Ini kalau masuk dari simpang kurang lebih sekitar 30 menit, tidak nyampe Pak ya? Sekitar 30 menit ya? Kurang lebih 30 menit. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.